juga sama saya Ari waktu sarapan hari ini kita akan main nanti kejap. Akan main ini ke? Kita akan main lah. Sebenarnya aku akan main game lain iaitu game ni Driving Simulator ataupun game Destruction High Seek atau Midnight Racing Tokyo. Kita main Midnight Racing Tokyo. Aku suka map ni. Ini ke Kabul Car Station. Dia tengok ada 6 orang atau lebih. Okey, jom kita spawn kereta. Jom kita spawn kereta. Di mana kereta dia? Oh, aku pun pasti mana kereta tadi dia. Sekejap aku tekan ni dia pun. Apa menyebabkan ni apa? Orang ni. Rasa kan? Aku kena tunggu apa loading asset dulu. Asset loading mungkin. Atau kita kena spawn dah. Cis lah lamanya. Okay. Bila tengok loss asset loading ni, aku akan tengok kejap ya. Tu ada kereta. Kita cuba balik. Ui, siapa terbang? Siapa terbang? Haha. Kita tunggu. Okey, touch button. Apakah? What the? Haa, sudah. Aku kena keluar dari spawn balik.
Dia like kot. Ingat kat mana? Kita tunggu sampai dia tak like. Oh, grafik, Sat, grafik. Turn off grafik sampai kosong. Sekejap, kita turn high the grafik. Ha, ni sampai habis kocong. Sat, ya, aku rejoin. Aku akan rejoin. Rejoin, ya. Kita akan tengok untuk gambar kejap, ya. Kita tengok daripada CD, ya. Oh, ni kakak dekat KL kot, kat KL. What the f... Oi, kenapa dia tukar dia game? Aku cuba lagi. Ataupun aku cuba map lain, tengok. Double fail, okay? Double fail, call it to the game. Bagus. Betul sikit. Okay, aku dah back CD. Tapi aku kena respawn balik kereta aku tu. Tadi aku pergi apa? Central Kabukara ataupun Mount Osuki Pass. Dia tunggu kereta tadi. Sebelum kita sembunyikannya. Bagus, jom. Okey, aku akan tukar pen ke mana pula? Kita contoh ke Yamanoshi, belah kiri. Okey, tak boleh. Kita kena pusing balik, ya.
you. Kan good. Jom, ataupun kita pergi tempat lain. Jom itu. Yai. Ya Allah, disconnect lah. Takkan boleh connect lagi. Takkan wifi 10 kot. Okay, bagus dah. Okay, aku dah end. Nanti